Assalamualaikum semua, perkenalkan kami dari kelompok 12 pagi Praktikum Fisiologi Hewan FMIPA UI 2016. Inilah anggota kelompok 12 pagi. Pengamatan suara Hylobates agilis dilakukan di Pusat Primata Smutzer Taman Marga Satwa Ragunan oleh seluruh anggota 12 pagi. Pengamatan tersebut dilakukan pada saat pagi hari sekitar jam 9 sampai setengah 12 waktu Indonesia Barat. Lalu kami merekam suara dari owa tangan panjang tersebut. Setelah mendapatkan rekaman suara dari Hylobates agilis, kita dapat menganalisis suara tersebut dengan menggunakan aplikasi Audacity. Tahapan menggunakan Audacity dimulai dengan memasukkan file suara ke aplikasi tersebut. Kemudian, akan terlihat gelombang suara yang dihasilkan. Setelah itu, tentukan minimal 5 chip yang konstan. Dari 5 chip tersebut, diblok. Lalu, pilih menu Analyze dan Plot Spectrum. Di menu ini, kita dapat menganalisis jumlah peak, rentang frekuensi, dan rentang disable. Setelah itu, lihatlah jumlah syllable tiap satu chip, serta lihatlah jarak antar chip tersebut.